Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Fardat pada hari ini akan menerangkan satu lagi lafaz dalam Al-Quran, iaitu lafaz anfus. Lafaz ini adalah dalam bentuk jamak, mufradnya adalah an-nafsu yang mengandungi beberapa makna. Antaranya ia membawa maksud darah. Oleh itu al-haid dinamakan an-nufasa kerana darahnya yang keluar, manakala an-nifas adalah kelahiran atau persalinan. Dan apabila sudah melahirkan, ia dinamakan nufasa. Anfus juga membawa maksud roh, mata dan disisi. Ia juga membawa maksud jasad ataupun tubuh. Dikatakan huwa azimun nafs, bererti dia mempunyai jasad atau tubuh yang besar. Apabila disandarkan kepada sesuatu atau dikatakan nafsu syai, ia bermaksud sesuatu itu sendiri. Lafaz anfus disebut sebanyak 153 kali dalam Al-Quranul Karim. Lafaz anfus dalam Al-Quran bermaksud jiwa atau diri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, At-Tibrisi berkata, Allah menguji dengan segala cubaan, antaranya diuji dengan naqsul anfus, iaitu kematian diri. Dalam surah Ali Imran ayat 165, As-Sabuni mentafsirkan, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya sebab datangnya musibah ialah daripada mereka sendiri dan keingkaran mereka pada suruhan Rasul serta tamak pada harta rampasan. Dalam surah An-Nisa ayat 128, anfus dikaitkan dengan asyuh, iaitu bakhil. Sedangkan dalam surah An-Nahl ayat 7, al-anfus dikaitkan dengan asyik, iaitu bisyikil anfus. Ayat ini pada Asy-Syaukani bermaksud kamu tidak sampai kepada suatu negeri melainkan dengan kehilangan separuh diri kerana susah payah atau penat. Maksud anfus yang membawa pengertian diri atau jiwa juga diisyaratkan dalam surah-surah yang lain berdasarkan sandarannya. Antaranya dalam surah Az-Zumar ayat 42, al-anfus dikaitkan dengan tawaffa, iaitu mematikan. Dalam surah Az-Zuhruf ayat 71, al-anfus dikaitkan dengan tashtahi, iaitu mahu. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.